terasa agak mukadimah gitu. Oh, ya nih. Mau baca apa Mas Kira? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti ini. Dia kalau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, hari Ahad tanggal 18 Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tanggal 9 April 2023, ma'ana Fadilatul Syekh Dr. Malik Husain Syaban hafizahullah. Bersama kami, bersama kita semuanya, ada Syekh Dr. Malik Husain Syaban hafizahullah. Dan insyaallah kita akan mengambil faedah pada kesempatan kali ini dari apa yang akan beliau sampaikan. Wa sanastafid min fadilatil syekh khilal hadhihi sa'ah insyaallah. Kemudian nanti muhadharah atau kajian akan berlangsung sampai jam 17.50 insyaallah. Al-muhadharah satakun ila al-sadisah illa ashri daqa'ik awil khamisah wa khamsin daqiqah insyaallah. Wa hadha ma'al asilah, ini nanti insyaallah durasinya bersama dengan tanya jawab. Jadi mungkin kajian nanti sampai jam 5 seperempat, kemudian sisanya ada tanya jawab 30 menit. Hada mungkin al-muhadharah ilal khamisa wal rubu thumma ziyadan nisfu sa'ah lil as'ilah wal jawab insyaallah. Kemudian juga nanti insyaallah hari ini malam kita akan salat diimami oleh beliau hafizahullah. Waladhi sayakun imam fi hadhi layla ma'ana fi isya wa tarawih insyaallah fadilatul syekh. Wa hadha mana statu al-kalam qabla al-muhadharah, ini yang bisa kita sampaikan sebelum dimulai muhadharah. Kemudian kita kasih waktu langsung kepada fadilatul syekh. Ila fadilatul syekh falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كنا قبل أيام ندعو الله أن يبلغنا رمضان، وها نحن في هذا اليوم، في اليوم 18 من هذا الشيء المبارك، فما أسرع انقضاءه وما أسرع مرور الأيام والليالي. وفي هذا عبرة لنا جميعا بحقيقة هذه الدنيا، وإنما هي أيام نعيشها، فإذا ذهب يوم نقص ذلك من أعمالنا. فالعاقل هو الذي يغتنم أوقاته بالصالحات والطاعات، وخاصة في مواسم الخيرات مثل هذا الموسم، موسم شهر رمضان المبارك. Nah, bismillah, setelah Syekh mengucapkan dan membacakan khutbah hajah kepada kita semuanya, selanjutnya Syekh Hafidhahullah menyampaikan kepada kita, ketahuilah jamaah sekalian, beberapa hari yang lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai di bulan Ramadan. Kemudian tidak terasa sekarang kita sudah tanggal 18 Ramadan. Maka tidak terasa ternyata waktu berjalan cepat. Nah, di sini yang jadi pelajaran buat kita semua, dunia itu pada hakikatnya ya seperti ini. Dia kalau sudah datang, sudah pergi, gak bisa balik lagi. Maka orang yang berakal adalah orang yang dia memanfaatkan momen, memanfaatkan kesempatan dengan semaksimal mungkin. Wabil khusus terutama di musim-musim kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini, orang yang berakal pasti akan memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Nah, wa sayakun hadithuna insyaallah ta'ala hadha liqa an ba'd al-hikam min shaum shahr Ramadan. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يفترض علينا شيئا إلا وفيه مصلحته لنا، وذلك لحكمة. فمن أسماء الله الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. ولو نظرنا لوجدنا أن جميع التشريعات مبنية على حكم عظيمة قد نعرفها وقد لا نعرفها. Dan kita pada kesempatan kali ini adalah akan membahas tentang seperti judul disampaikan, yaitu mendulang hikmah di balik ibadah puasa. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau mewajibkan sesuatu itu pasti ada hikmah. Nama Allah adalah Al-Hakim. Nah, di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Maka apa namanya? Setiap yang Allah wajibkan itu ada hikmah. وهنا نذكر فائدة، هذه الفائدة لها علاقة بالعقيدة. أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما أجمع عليه السلف الصالح. ولذلك يثبتون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هناك أناسا ينتسبون إلى علم الكلام تسمى فرق كلامية. لماذا يسمون بهذا الاسم؟ لأنهم يأخذون علم عقيدتهم من علم الكلام. فنحن أهل السنة نقرأ في القرآن الكريم إن الله حكيم عليم وهو الحكيم الخبير، فنثبت اسم الحكيم لله سبحانه وتعالى، ونثبت كذلك صفة الحكمة، فالحكيم هو المتصف بصفة الحكمة. بينما نجد أهل الكلام منهم من نفى الاسم والصفة، ومنهم من أثبت الاسم ونفى الصفة. ما السبب؟ السبب أنهم لا يتبعون في عقيدتهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون أهواءهم وما تعلموه من علم الكلام المذموم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل السنة وجعلنا على عقيدة أهل السنة. Kemudian lanjutannya Syekh menyampaikan kepada kita ada faedah terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu mengambil pemahaman dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, kemudian dari para sahabat, dari salaf. Dan mereka Ahlus Sunnah itu menetapkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, kemudian menetapkan apa yang ditetapkan di dalam As-Sunnah, begitu juga apa yang datang dari para sahabat. Nah, belakangan kita lihat ada orang-orang, sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai ahli kalam. Sementara kita Ahlu Sunnah, ini kita tahu ada nama-nama Allah. Allah itu Hakim, Allah itu Khabir. Semua nama-nama Allah itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Sementara mereka ahli kalam, kalam itu jago ngomong gitu ya. Sementara mereka ahli kalam itu tidak seperti itu dalam menetapkan akidahnya. Mereka ahli kalam itu dalam menetapkan akidahnya itu tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari As-Sunnah, tidak bersumber dari salaf, para sahabat. Sehingga kita dapati mereka melenceng. Ada sebagian yang dihapus, ada sebagian yang ditetapkan, ada sebagian yang diterima, ada sebagian yang tidak diterima. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mereka tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, juga pemahaman para sahabat yang benar. Sehingga yang terjadi seperti itu. Oleh karenanya kita alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita punya akidah, Allah jadikan kita punya akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga pemahaman yang benar dari para sahabat. وما يتعلق بهذه العبادة العظيمة فهي أولا هي ركن من أركان الإسلام. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام الخمسة الشهادتان وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأول مظهر من حكم الصيام أن فيه إظهارا بشعيرة من شعائر الإسلام. Dan terkait ibadah yang agung ini, terkait ibadah puasa, maksudnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Kemudian Syekh menyampaikan kepada kita hadis tentang
Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian yang udah sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Maka kalau kita lihat, ternyata ibadah puasa ini adalah simbol awal yang terlihat di dalam rukun Islam yang pertama ini. Nah, fi shaumi Ramadan yadhharu tauhidu al-muslimin li'anna shaum Ramadan shamilun li jami'i al-muslimin. فلا يختص بفرد دون فرد ولا بفئة دون فئة ولا ببلد دون بلد بل هو واجب على كل مسلم بالغ مستطيع مقيم فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه الصوم. Kemudian kita lihat di bulan Ramadan ini, di antara hikmah yang terlihat adalah kaum muslimin itu jadi satu gitu. Kita lihat semuanya pada puasa. Ya, yang laki, kemudian yang perempuan, kemudian yang anak kecil, yang besar. Jadi semuanya mereka pada puasa. Maka ini menunjukkan di antara hikmah puasa adalah ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka mereka yang dewasa, kemudian mereka yang memenuhi syarat, yang mereka mukim, yang mereka tidak safar, mereka sehat, maka ini semuanya mereka wajib puasa. Maka dari sini kita tampak bagi kita semua bagaimana dalam ibadah puasa ini hikmahnya adalah ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. إذن المسلمون جميعا لهم بداية معينة لأول الشهر وذلك برؤية الهلال وهناك نهاية للشهر وهي رؤية هلال الشهر الذي يليه شهر شوال فالشرع ما ترك لأحد أن يجتهد في بداية الشهر أو في نهاية الشهر ولكن الأمة جميعا في مشارق الأرض ومغاربها تصوم في موسم معين من العام وفي مقدار معين من الأيام وفي وقت واحد فهذه الفريضة إذن لا يراد منها أن تكون مجرد عبادة روحية تصل بين العبد وربه فحسب ولا مجرد صلة إنسانية من التعاطف والتراحم في حالات فردية متفرقة ولكن يراد أن تكون في الوقت نفسه حلقة اتصال بين الأمة كلها وأن تكون رباطا من الرحمة بين المؤمنين تصهرهم جميعا في قالب واحد وفي جسد واحد وهذا في كل فرائض الإسلام الكبرى. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ini lagi ngebahas hikmah puasa ini ada persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lihat dalam menetapkan puasa itu ada ru'yatul hilal. Kemudian di dalam mengakhiri puasa juga ada aturan ru'yatul hilal. Jadi ternyata di sini ada kesatuan di tengah-tengah kaum muslimin, dan syariat itu tidak memberikan kesempatan cara lain dalam menetapkan dan mengakhirkan ibadah puasa ini. Jadi kita lihat umat ini di seluruh dunia itu mereka puasanya di satu waktu, kemudian mereka puasanya di satu zaman, di satu cara ibadah. Nah, sehingga semuanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu kesatuan. Jadi tidak hanya sekedar hubungan antar manusia saja, atau tidak hanya sekedar hubungan antar Allah saja,
Tidak, akan tapi semuanya itu lengkap, satu paket. Maka inilah kewajiban Islam yang besar. Jadi ternyata dalam kewajiban itu ada satu ketauhidan atau ada satu kesatuan sebagaimana contohnya ibadah puasa ini. Nah. Nakhud mathalan as-salah. Nara al-jami'a yaqifuna baina yaday rabbihim al-kabir was-saghir al-ghani wal-faqir al-amir والمأمور التصق بعضهم ببعض كأنهم بنيان مرصوص استقبلوا جميعا قبلة واحدة واتبعوا كلهم إماما واحدا ثم تطابقت حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وإشاراتهم وكأن أجسامهم قد تحولت جسما واحدا وكأن أسماعهم وأبصارهم صارت سمعا وبصرا واحدا. Kemudian hal-hal seperti ini, jadi dalam syariat yang di situ hikmahnya adalah adanya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu ternyata di ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Seperti contohnya yang barusan beliau contohkan adalah salat. Kita lihat dalam salat itu semuanya pada berdiri baris satu shaf, pada baris begitu. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang besar ikut gabung, yang kecil juga ikut gabung. Kemudian dalam jamaah tersebut ada orang kaya, ada orang fakir, kemudian ada pemimpin, ada yang dipimpin. Yang jelas semuanya ikut gabung. Seakan-akan mereka ibarat satu bangunan semuanya pada ngadep kiblat. Semuanya ngikut imam yang satu, gerakannya semuanya sama, kondisinya sama, bacanya sama, kemudian apa-apa semuanya sama begitu. Jadi di sini seakan-akan di sini ada persatuan bareng gitu di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mereka dengar sama, yang mereka lihat sama, sehingga di sini seperti yang hikmah disampaikan, yaitu dalam syariat secara global itu ternyata hikmahnya adalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Misal akhar al-hajj. Fanara anna an-nas qad ijtama'u fihi min aqtar al-ard fi sa'id wahid fi makan wahid mutajarridin min kulli zinati al-hayah illa thiyaban tudhakkiruhum bil-intiqal min hadhihi al-hayah wa qad muhiyat bainahum fawariq al-ansab wal-ahsab wal-manasib wal-alqab ثم استمع إليهم وقد أخذوا يرددون شعارا واحدا وهو تربية التوحيد الإقبال على الله والإعراض عما سوى الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kemudian contoh yang lain, syariat Islam yang ada hikmah persatuannya. Contohnya adalah ibadah haji. Kita lihat ibadah haji itu orang-orang pada ngumpul di satu tempat. Kemudian mereka juga semuanya lepas dari perhiasan dunia. Jamaah haji pakainya pakaian ihram. Ya mereka hanya pakai pakaian yang mengingatkan mereka bakal pindah dari bumi ini. Kemudian ketika mereka berkumpul, nasab-nasab dicopot. Jadi gak dipandang, jamaah haji semuanya sama. Kemudian gelar-gelar, jabatan-jabatan, lakop-lakop, semuanya sama. Dan mereka sama-sama mengucapkan satu kalimat yang sama. Intinya, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama baca, Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ini ingin menyampaikan hikmah dari ibadah puasa, yaitu persatuan. Dalam ibadah sholat juga persatuan, dalam ibadah haji juga persatuan, dan dalam syarat-syarat yang dilakukan secara berjamaah juga di situ ada persatuan kaum muslimin. Tadi dibahasnya tauhid, yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, wahada ayyuhal ikhwah min maqasidil Islam al-'azimah. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا فرقا كانوا أحزابا وبطبيعة الحال كل من تحزب فإنه يتعصب وهذه صفة مذمومة ذكرها الله الأول ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. فمن مقاصد الإسلام العظيم اجتماع المسلمين ويظهر هذا الاجتماع في أركانه العظيمة في أركانه في أركان الإسلام الخمسة. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya beliau menyampaikan dari apa yang tadi disampaikan ini adalah termasuk maqasid al-Islam, yaitu tujuan Islam. Tujuan Islam itu adalah persatuan. Ya, tujuan Islam adalah persatuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kalian harus berpegang teguh semuanya dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, dulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian setelahnya Allah jadikan lembut hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan, dan dengan itu akhirnya kalian jadi saudaraan. Wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nar, dan kalian dulu sudah berada di jurang neraka, di tepi neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian kalian ditolong darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. نعم. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. نهانا الله عز وجل أن نشابه المشركين في التفرق وأن نكون جماعات وأن نكون أحزابا، لأن هذا التفرق سيؤدي إلى التعصب، ومن تعصب فإنه سيقع بينه وبين غيره العداوة والبغضاء، بينما الواجب على المسلمين هو الاتحاد، أن يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة، ويظهر هذا الاجتماع في أركان الإسلام الخمسة. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman munibina ilaihi, mereka kembali kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, kalian jangan seperti orang-orang musyrik. Minal ladina farraqu dinahum, yang mereka memecah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka misa-misa. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok mereka saling berbangga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mirip-mirip dengan orang musyrik, yaitu mereka suka pecah belah. Yang wajib bagi orang Islam, kaum muslimin, mereka harus mengedepankan persatuan daripada perpecahan. Di Ramadan yadhhar tawahhud al-muslimin fi al-ju' wadh-dhama fi an-nahar، وكذلك يظهر توحدهم في الشبع والري في الليل.
فلا أحد يستطيع أن يظل نهاره طاعما راضيا وهو قادر على الصيام، كما لا يدع أحدا يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائعا. فشعور الأغنياء بألم الجوع والعطش يجعلهم يتفقدون إخوانهم ويطعمونهم ويسقونهم وينفقون من مال الله الذي أتاهم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على إطعام الطعام في هذا الشهر، فقد أخرج الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang lain yang menunjukkan hikmah puasa ini menunjukkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lihat di bulan Ramadan itu kalau siang-siang semuanya sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus. Kemudian kita lihat di malam harinya semuanya sama-sama berbuka, menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Sehingga kita lihat ternyata siang-siang semuanya gak ada yang gak nahan lapar, gak nahan haus selama dia itu mampu puasa. Sebagaimana di malam hari ternyata persatuan juga tidak ada yang mampu menahan gak ngasih bukaan gitu. Udah buka jadi kayak persatuan gimana gitu. Buka, ngasih bukaan seperti itu. Sehingga di sini kita lihat bagaimana perasaannya orang-orang kaya. Mereka memahami bagaimana rasa lapar itu, bagaimana rasa haus itu. Sampai mereka itu ngecek gitu. Itu di masjid itu udah ada bukaan belum? Itu di sana udah ada bukaan belum? Pengen ngirimin begitu. Ini muncul persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga mereka bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman. Sehingga mereka menafkahkan hartanya ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah kasih ke mereka, mereka bagi-bagi. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata nganjurin itu, ada disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ngasih bukaan sama orang yang puasa, maka dia akan dicatat, akan dia dapat pahala kayak orang yang puasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan informasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di bulan Ramadan kita lihat sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dermawannya itu lebih kencang daripada angin yang bertiup kencang, saking dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayuhal ikhwah, fi fariidati as-siyam نرى مظهرا من مظاهر التماسك والأخوة والمساواة الإسلامية، أنهم يصومون معا ويفطرون معا لا فرق بينهم. وهذا يظهر لنا أن قواعد الإسلام ومبانيه العظام كل منها ذات طرفين، طرف يربط المؤمن بربه سبحانه وتعالى، وطرف يربطه بإخوانه المؤمنين. وهذا بدوره يؤدي إلى أمرين لا يكمل الإيمان إلا بهما مجتمعين: المحبة لله والمحبة في الله. المحبة لله الإخلاص، لا يحب يعني المرء إلا لله، لا يحبه لدنيا ولا لمصلحة. والمحبة في الله أي أن الجامع بين الناس هو العقيدة الإسلامية الصافية. وهكذا أراد الله عز وجل أن يجعل هذا الشعار وهو المحبة في الله أو الأخوة لله والأخوة في الله
شعورا، ويكون هذا الشعور نورا يسري إلى قلوب المؤمنين تواصلا وتراحما وتساندا وتكافلا وتعاونا، فتصير القلوب المؤمنة قلبا واحدا في جسد واحد. وهذا هو المثل الأعلى في وحدة الأمة التي يؤهلنا لها صوم رمضان. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang kita lihat di dalam kewajiban puasa ini adalah bagaimana hubungan yang kuat, hubungan ukhuwah Islamiyah dan rasa saling menjalin yang kuat. Kita lihat mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, mereka semuanya puasa bareng-bareng, kemudian mereka buka bareng-bareng tanpa pandang bulu. Maka di sini terasa bagi kita semua bagaimana prinsip dasar Islam. Terasa bagi kita semua bagaimana susunan-susunan tulang tuh yang jadi satu gitu. Jadi saling gabung sesama kaum muslimin sehingga mereka menjadi satu. Orang-orang yang beriman mereka bersatu karena hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mereka menjadi satu karena hubungan mereka sesama orang-orang yang beriman. Makanya iman itu tidak dianggap sempurna kecuali kalau dua-duanya ini dapat. Jadi orang beriman itu mereka jadi satu karena hubungan mereka dengan Allah. Ini yang dibahasakan al-mahabbatulillah. Jadi mereka jadi satu, yang dicari adalah ikhlas, pahala dari Allah. Kemudian kaum muslimin jadi satu, ini yang berhubungan karena sesama kaum muslimin. Ini yang disebut al-mahabbatu fillah. Jadi karena satu akidah Islamiyah, jadi mereka ibaratnya seperti satu tubuh. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perasaan mereka jadi satu. Sesama kaum muslimin bersatu gara-gara hubungan mereka dengan Allah, tadi yang dibahasakan al-mahabbah lillah. Kemudian mereka jadi satu juga karena hubungan mereka sesama orang-orang yang beriman, tadi yang dibahasakan al-mahabbatu fillah. Sehingga di dalam hati mereka itu perasaan menjadi satu sangat kuat. Mereka satu hubungan, mereka saling menyayangi, mereka saling membela, mereka saling menolong. Pokoknya hati mereka jadi satu. Ibaratnya mereka satu jasad. Maka seperti inilah perumpamaan umat di dalam bulan Ramadan. Jadi di antara hikmah puasa ternyata di baliknya ada persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Ayuhal ikhwah, shaum Ramadan tadribun 'ala at-ta'ati wan-nidham. فترى المسلمين كل منهم في مكانه يترقبون توجيهين متعاقبين طوال الشهر بالإحجام والإقدام بالمنع أو بالإذن. فكلما طلع الفجر سمعوا أمرا بالإحجام عن كل مشتهياتهم، وكلما غربت الشمس تلقوا إذنا بالإقبال على الحلال من تلك المشتهيات. فتراهم في لحظة واحدة قد تحركوا طوع الأمر حركة واحدة، وهكذا يستمر المسلم في ذلك طوال الشهر حتى إذا ظهر هلال شهر شوال انصرف الناس وعادوا إلى ما اعتادوا إليه وقد تدربوا تدريبا إيمانيا وروحيا
وجسديا على الصبر في وقت الرفاهية والرخاء مما يدربهم ويؤهلهم إلى أنهم أهل للصبر في وقت الشدة ومجالدة الأعداء. Kemudian jamaah sekalian, dalam puasa Ramadan hikmah yang lainnya adalah membiasakan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbiasa disiplin. Ini hikmah yang lain dalam puasa Ramadan. Ya, kita lihat di bulan Ramadan ini kaum muslimin mereka berada di satu tempat. Kemudian seiring berjalannya waktu itu semuanya bareng. Ya, ketika awal apa namanya? Awal waktu fajar ya semuanya pada menahan diri dari hal-hal yang sebetulnya halal begitu kan. Kemudian nanti ketika terbenam matahari semuanya pada ahlan wasahlan lagi sama yang halal-halal gitu. Ya, jadi ketika pas subuh menahan diri semua barengan begitu kan. Ini tauhid itu persatuan dan kesatuan. Kemudian ketika terbenam matahari barengan juga ahlan wasahlan nyambut lagi perkara-perkara yang halal. Jadi kalau dilihat-lihat ternyata gerakan-gerakan mereka itu adalah satu kesatuan. Dan itu akan berlangsung terus selama satu bulan. Sampai nanti akhirnya tibalah bulan Syawal, kemudian mereka balik lagi aktivitas kayak sebelumnya, tapi selama sebulan mereka udah mendapatkan pendidikan iman. Mereka udah mendapatkan pendidikan ruh, pendidikan jasad. Bagaimana mereka bisa sabar pada hal-hal yang sebetulnya menyenangkan mereka? Jadi mereka sudah ngalamin pendidikan tersebut. Sehingga dengan seperti itu akan lebih memudahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang sabar ketika memang ada kesulitan. Karena ketika nggak ada apa-apa aja bisa menahan diri dari hal-hal yang sebetulnya halal. Nah, beres Ramadan, mereka udah dapat pendidikan itu, bakalannya lebih kokoh lagi apabila nanti menghadapi hal-hal yang sulit atau mungkin ketika menghadapi musuh misalnya. Nah, نصوم رمضان ونجد أن في الصوم صحة لأجسادنا وتجديدا لأنسجتنا وتنظيما لوقتنا واقتصادا في نفقاتنا بل وقد يرى الواحد منا في نفسه جلدا وتجلدا على تحمل المشاق وتحمل الصبر على ألم الجوع وألم العطش إلى غير ذلك من الفوائد التي يحصلها الإنسان من الصيام. ولكن هل هذا هو المقصود من الصيام؟ الجواب: المقصود الأعظم من الصيام هو حصول التقوى. فكل هذه الأشياء هي تعيننا على تحصيل التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتعلمون لعلكم تصحون لعلكم تقتصدون. لا، قال لعلكم تتقون. فالهدف والغاية العظمى من الصيام هو حصول التقوى. Kemudian para jamaah sekalian, kita puasa Ramadan itu kita lihat katanya bikin badan sehat. Kita puasa Ramadan ya mungkin jadi irit pengeluaran gitu kan, cuma buka sama sahur doang gitu. Atau kita puasa Ramadan jadi menggerakkan otot-otot kita. Atau katanya juga kita kalau puasa Ramadan kita jadi banyak mendapatkan manfaat A, B, C, ini, itu, dan
dan seterusnya. Kemudian kita sudah terbiasa menahan lapar, kita terbiasa menahan haus, dan berbagai manfaat lainnya. Cuman masalahnya, apakah kita puasa tujuannya itu? Jawabannya bukan. Kita puasa tujuannya adalah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, agar mendapatkan poin ketakwaan. Jadi bukan yang katanya puasa manfaatnya anu itu, enggak, bukan itu semua yang kita harapkan dari ibadah puasa itu. Akan tapi agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun." Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan supaya kalian pada sehat, supaya kalian pada seger, supaya kalian ya, pada mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan, biar badan ini enggak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang berpuasa itu tujuannya adalah agar mendapatkan ketakwaan. Nah, wa hadha al-maqsudu laysa muradan min as-sawmi faqat, wa innama huwa muradun min jami' al-ibadat. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. إذن كل العبادة فرضت علينا وعلى من قبلنا، لماذا؟ لأجل أن نتحصل على التقوى. بل إن وصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي التقوى. قال تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kemudian ternyata tujuan ketakwaan ini enggak cuma ibadah puasa saja. Akan tetapi semua ibadah itu seperti itu, tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Jadi tujuan ketakwaan gak cuma ibadah puasa saja, akan tapi ibadah secara umum tujuannya juga adalah ketakwaan. Dan ternyata ini juga wasiat Allah kepada umat-umat sebelum kita dan kepada kita. Allah katakan, walaqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, dan kepada kalian juga isi wasiatnya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata maksud puasa agar mendapatkan ketakwaan gak cuma itu satu-satunya, akan tapi ibadah-ibadah yang lain juga demikian, yaitu agar mendapatkan ketakwaan. Nah, wa taqwa yuhal ikhwah jazahuhal jannah, فالمتقون هم أصحاب الجنة. قال تعالى، إن للمتقين مفازا. وقال تعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فمن كان من أهل التقوى فهو من أهل النعيم المقيم الدائم في جنات النعيم. Kemudian kata beliau حفظه الله, ketakwaan itu balasannya adalah sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan, ada tempat kembali yang baik, yaitu sorga. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan, itulah sorga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yaitu mereka yang bertakwa. Maka kepada mereka-mereka yang bertakwa akan dapat sorga Allah Subhanahu wa taala. والتقوى أيها الإخوة هي أن نفعل الطاعات وأن نجتنب المنهيات، وورد في تعريفها عن الصحابة والتابعين تعريفات كثيرة،
ولكن لضيق الوقت نقتصر على تعريف من صحابي وتعريف من تابعي. تعريف الصحابي لما سئل أو لما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ماذا قال في معنى التقوى؟ قال أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. هذا معنى من معاني التقوى. وقال أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والاستعداد للخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau menyampaikan takwa itu artinya adalah kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Banyak kalau kita mau lihat arti ketakwaan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi di sini kita ringkaskan saja, yaitu kita sampaikan arti takwa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Arti takwa kata Abdullah bin Mas'ud adalah yang pertama ditaati, tidak dimaksiati. Kemudian yang kedua disyukuri, tidak dikufuri. Kemudian yang ketiga diingat, tidak lupa. Berarti taat sama Allah, jangan maksiat sama Allah begitu. Kemudian bersyukur kepada Allah, jangan kufur kepada Allah. Kemudian ingat kepada Allah, jangan lupa sama Allah. Itu berarti arti takwa berdasarkan keterangan ini. Kemudian arti takwa yang berikutnya yang beliau sampaikan, yaitu yang pertama takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita beramal untuk hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita redha dengan sesuatu. Yang pertama kita takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita redha dengan sesuatu yang sedikit. Yang keempat, kita persiapan buat hari kiamat. Ini makna takwa yang beliau sampaikan. Wa waqa'at fitnatun fiha al-qatl fi zamani at-tabi'in. Faja'a al-Anas ila tabi'in jalil ismu Talq ibn Habib. Faqala lahu yani ma tusina. Faqala ittaquha bit-taqwa. Yani idfa'u hadhihi al-fitna بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال وما التقوى؟ فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لا يمكن أن تكون الطاعة طاعة إلا إذا كان عليها نور من الوحي، إلا إذا كان عليها دليل من الوحي أن هذه عبادة. أما أن يفعل كل إنسان ما يريد ويقول هذه عبادة وأتعبد لله عز وجل بها وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فهذا هو البدعة. طب لماذا تعمل الطاعة التي أمرت بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ رجاء ثواب الله، ترجو الأجر
والرضوان من الله سبحانه وتعالى والفوز في جنته، وكذلك المعصية، أن تجتنب معصية الله على نور من الله. المعصية هي ما ورد النهي عنه بالكتاب والسنة. بعض الناس يحرم على نفسه شيء لم يحرمه عليه الكتاب والسنة، وهذا يعني من الضلال. لماذا نجتنب المعصية؟ لماذا لا نفعل المعصية؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من غضبه وسخطه، خوفا أن نكون من أهل النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. فإذا التقوى تعمل الطاعات وتجتنب المنهيات كما فهمنا. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan pernah terjadi fitnah pembunuhan di kala itu. Mereka datang kepada seorang yang bernama Talak bin Habib, diminta wasiatnya apa nih untuk apa namanya untuk mencegah fitnah ini biar berhenti nih, bagaimana nih cara menghilangkannya begitu. Kemudian kata beliau bilangnya, dihilangkan kalian tuh harus bertakwa. Kemudian dijelaskan apa makna takwa yang dimaksud, yaitu ada dua. Yang pertama, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu yang benar atau cahaya yang benar yang datang dari Allah, diniatkan kita dapat pahala. Ini yang pertama, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan berdasarkan ilmu yang benar. Kalau melakukan ketaatan-ketaatan sesukanya, ini namanya bukan takwa, namanya bid'ah. Tidak sesuai, tidak berdasarkan ilmu yang benar. Kenapa? Karena melakukan ketaatan sesukanya itu bukan bentuk ketakwaan. Kemudian yang kedua, ketakwaan itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar yang datang dari Allah. Niatnya apa? Takut kena azab Allah. Ada sebagian orang yang dia meninggalkan sesuatu, dia gak mau gitu, dia ninggalkan padahal gak dilarang. Jadi dia meninggalkan sesuatu bukan karena atau bukan berdasarkan ilmu dari Allah. Maka yang benar ketakwaan itu adalah kita beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu yang benar datang dari Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar dari Allah. Kemudian kita takut azab Allah. Maka kesimpulannya takwa sebagaimana tadi diingatkan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه، ابتعدت عنه، لا أضع رجلي قدمي على الشوك، يعني أنه يجتنب الشوك. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه ذاك التقوى، أنك قبل أن تضع قدمك في أي مكان تتأكد من سلامة هذا المكان. فكذلك لا تفعل الفعل إلا وأنت تعلم أن هذا الفعل إما أنه طاعة ويرضي الله عز وجل، أو أنه معصية يغضب بالله سبحانه وتعالى، فتفعل الطاعة وتجتنب المعصية. أحد الشعراء أخذ هذا المعنى فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Kemudian terkait masalah ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya masalah takwa ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu nanya balik, kamu pernah lewat di jalan yang banyak durinya apa enggak? Begitu kata Abu Hurairah. Kata orang itu, iya pernah.
Terus Abu Hurairah nanya, kamu gimana jalannya di jalan yang durinya banyak itu gitu. Kata orang itu, ya kalau ada duri saya lihat, saya minggir. Jadi saya betul-betul hati-hati jangan sampai nginjek. Atau kita lagi jalan di tempat yang banyak beling gitu kan, habis ada beling piring pecah apa. Gimana cara jalannya? Ya kita hati-hati gitu kan. Jangan sampai kita nginjek. Kata Abu Hurairah, nah begitu ketakwaan. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita ngelakuin sesuatu tahu-tahu kesalahan. Kemudian dibawakan ada syair, dibilangnya jangan pandang itu dosa kecil atau besar. Jadi mau kecil mau besar kita jangan anggap remeh. Itu namanya takwa. Coba jadi orang yang lewat di satu tempat yang banyak belingnya, yang banyak duri-durinya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pasti dia sangat hati-hati. Kemudian diingatkan, jangan suka ngeremehin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena itu gunung bisa gede dari batu-batu kecil. Nah, Ya Abdullah, liyakun syi'aruka da'iman الله رقيب علي الله مطلع علي الله حسيب علي ليكن حالك أثناء جلوتك للناس كحالك في خلوتك في الوقت الذي يراك فيه الناس تكون على الطاعة والاستقامة وأيضا في الوقت الذي تخلو بنفسك ولا يراك فيه الناس تكون على الطاعة والاستقامة. Kemudian lanjutannya beliau mengatakan, wahai hamba Allah, maka yang penting buat kita semua, kita harus rasakan terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita. Kita harus rasakan terus Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita. Kita harus rasakan terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lengah dari kita. Sehingga ketika kita lagi bareng dengan orang-orang dibandingkan kita sendiri, ya harusnya sama aja. Ya ketika kita bareng sama orang-orang, dilihat orang-orang kita dalam ketaatan, kita istiqomah, Masya Allah. Maka ketika kita sendiri, ya hendaknya sama. Seperti itu, kita juga dalam ketaatan dan istiqomah. Waktu kita berbarengan dengan orang-orang, dengan waktu kita sendiri harus sama saja, sama-sama di dalam ketakwaan. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu fala tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan wala annama tukhfi alayhi yaghibu lahawna 'anil ayyami hatta tatabat dhunubun 'ala atharihinna dhunubu faya layta an yaghfir Allahu ma madha wa ya'dhana li fi taubatin fa atubu. Kalau misalkannya waktu itu udah berjalan lewat, kita jangan bilang udah lewat. Enggak. Akan tapi kita harus mikir apa? Ini ada yang memperhatikan, ada yang lihat. Sehingga jangan kita kira Allah itu lalai dari kita walaupun sekejap. Jangan kita kira Allah itu tidak melihat yang gaib. Kita kira sembunyikan begitu Allah tidak ada. Jangan. Akan tapi seiring berjalannya waktu yang berjalan, kemudian di situ ada dosa-dosa, ada bekas dosa-dosa, kita pikirkan kita bakalannya apa? Kita akan berangan-angan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah lalu. Kemudian kita berangan-angan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita agar kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngerasa waktu lewat udah berlalu, tidak. Nah, tapi kita harus introspeksi diri. Nah. Wa huna sual. Hal at-taqwa fi Ramadan laha mizah? Al-jawab na'am. إن تدريب النفس على طاعة الله عز وجل وعلى اجتناب المنهيات يحصل فيه الصائم أعلى درجات التقوى وأسماها.
ففي غير الصيام تجد أن المسلم يمتنع عن أكل الحرام ولكنه في رمضان يمنع نفسه عن أكل المباح الحلال في وقت مخصوص وفي النهار، وبهذا يدرب نفسه على ما هو أعظم وأكمل مما يفعله في باقي شهور السنة. Kemudian lanjutnya beliau mengatakan, apakah ketakwaan di bulan Ramadan beda dibandingkan dengan ketakwaan di biasanya begitu? Apa spesialnya ketakwaan di bulan Ramadan? Ternyata jawabannya beda memang. Ketakwaan di bulan Ramadan itu spesial. Kenapa? Karena ketika seseorang itu membiasakan dirinya di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu levelnya lebih tinggi lagi dari itu. Jadi kalau orang ini mungkin menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, yang dilakukan oleh orang yang berpuasa levelnya lebih tinggi lagi. Apa buktinya? Buktinya adalah orang kalau gak puasa, dia meninggalkan makanan-makanan yang haram. Orang kalau gak puasa, meninggalkan makanan-makanan yang haram. Tapi ketika orang puasa, yang ditinggalkan bukan makanan yang haram, tapi yang ditinggalkan adalah makanan yang halal. Makanya levelnya lebih tinggi lagi. Yang halalnya bisa ditinggalin gitu, dalam waktu-waktu tertentu. Sehingga di sini dia terdidik, dia terbiasa dengan sesuatu yang besar di sisa-sisa bulannya. Makanya ketakwaan orang yang berpuasa jauh lebih mantap, jauh lebih spesial daripada ketakwaan orang yang biasa-biasa. Karena ketakwaan orang biasa meninggalkan yang haram, oke, normal. Tapi kalau orang yang berpuasa, yang halalnya bisa ditinggalin. Sehingga ini menunjukkan ketakwaan orang yang berpuasa jauh lebih istimewa, jauh lebih spesial. Nah, wakadzalika al-muslimu fi ayami as-sanati ma'murun bi an yabta'ida 'anil qawli al-fahish wa qawli az-zur wal-ithm. Yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-mu'min bit-ta'an wala bil-la'an wala bil-fahish al-badi. Hadha khuluq al-muslim kull as-sana. ولكنه في رمضان يدرب نفسه على شيء زائد، أتعلمون ما هو؟ إنه الإعراض عن السفيه وعدم الانتقام لنفسه وحفظ صيامه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري ومسلم. معنى فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي إني أريد أن أحافظ على صومي ولا أريد أن أخدشه بأي شيء ينقص ثوابه. ولذلك تجد الصائم يترفع عن الإجابة لمن أساء إليه، وتجده يحلم عمن اعتدى عليه، فبذلك تجد أن الصائم يترقى في مراتب التقوى حتى يحصل أعلاها. Kemudian yang lainnya terkait ketakwaan orang yang berpuasa beda dengan ketakwaan orang yang tidak berpuasa. Yaitu yang namanya orang Islam itu di kesehariannya dalam setahun itu, orang Islam itu diperintahkan untuk meninggalkan kata-kata kotor. Orang Islam itu diperintahkan untuk meninggalkan kata-kata yang gak pantas, kata-kata keji, kemudian kata-kata dosa, bohong, dan seterusnya. Normalnya begitu memang. Nabi SAW menyebutnya dalam hadis, laisal mu'min bit ta'an, orang beriman itu enggak suka
apa namanya nudu-nudu gitu. Kemudian wala billa'an, orang beriman itu enggak suka ngelaknat. Wala bil fahish, wala bil badhi, orang beriman itu enggak suka berkata-kata keji. Orang beriman itu enggak suka berkata-kata kotor. Nah, orang beriman itu normalnya memang seperti itu. Tapi di bulan Ramadan, orang yang bertakwa di bulan Ramadan itu ada nilai lebihnya. Apa nilai lebihnya? Nilai lebihnya ternyata dia tidak hanya itu saja yang dilakukan, tapi dia berpaling dari hal-hal yang enggak manfaat. Bahkan dia enggak ngebales orang yang ngapa-ngapain, dia enggak ngebales. Kemudian dia lebih menjaga puasanya. Ini tergambar dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam itu buat dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Kemudian puasa itu ibarat tameng. Makanya kalau salah seorang di antara kalian lagi puasa, dia jangan melakukan hal yang sia-sia. Dia jangan berkata-kata keji. Dia jangan berkata-kata kotor. Kalau ada yang ngata-ngatain dia, kalau ada yang ingin usil sama dia, maka dia bilang, saya lagi puasa. Ini hadis Bukhari Muslim. Nah, di sini lihat, ketika ada yang ngata-ngatain dia, ada yang ngapa-ngapain dia, dia bilang, saya lagi puasa. Artinya apa? Saya pengen jaga puasa saya. Saya nggak pengen ngotorin puasa saya. Sehingga di sini, orang yang berpuasa, dia berlepas diri dari orang yang pengen iseng sama dia. Kemudian justru, orang yang iseng sama dia jadi baik gitu. Lihat, ketakwaannya ketakwaan tingkat tinggi. Mungkin kalau apa namanya, kalau hari biasa iseng dibalas iseng gitu ya. Ini ketakwaan tingkat tinggi. Jadi iseng, orang yang berpuasa enggak mau dia, enggak mau. Ah, pokoknya lagi puasa. Sehingga dengan seperti itu dia mendapatkan ketakwaan tingkat tinggi. Dari yang biasanya orang enggak ngapa-ngapain, dia lebih dari itu. Nah, ايها الاخوه ايضا الحكمه التي نتلمسها في هذا الشهر المبارك انه شهر القران قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن اراد الهدايه فعليه بكتاب الله سبحانه وعليه بسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد المسلم يرتبط بالقرآن في هذا الشهر أكثر من غيره فتجد الواحد منا يحرص على أن يقرأ القرآن وأن يختم الختمة والختمتين والثلاثة والله يوفق بفضله من يشاء ولكن في رمضان نجد أن هناك شيئا زائدا ألا هو ارتباطنا بالقرآن ليس مجرد قراءة وتلاوة دون فهم وتدبر بل الواجب علينا أن نرتبط بالقرآن الارتباط الحقيقي الذي من أجله أنزل القرآن الكريم أنزل لنتدبره أنزل لنفهمه أنزل لنتعقل معانيه أنزل ليكون دستورنا الذي نأخذ منه ونستلهم منه طريق نجاتنا الطريق المستقيم. Kemudian jamaah sekalian, di antara hikmah puasa yang lainnya adalah kita lihat di bulan ini, di bulan puasa. Jadi bulan puasa itu adalah bulannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa
Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu juga sebagai pembeda. Maka yang pengen dapat hidayah, dia harus berpegang teguh kepada petunjuk itu, yaitu kepada Al-Quran. Yang pengen dapat hidayah, dia harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat orang Islam di bulan Ramadan ini sangat terikat dengan Al-Quran di kebanyakan waktunya. Saya lihat ada orang-orang, masya Allah, dia baca Al-Quran, dia berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam dua kali, ada yang khatam tiga kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah, memberikan karunia lebih kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ada yang bisa khatamnya lebih dari itu, tergantung taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita lihat di bulan Ramadan itu, kita lihat ternyata ada nilai lebih. Enggak cuma sekedar dia khatam Al-Qur'an. Jadi ikatannya dengan Al-Qur'an tidak hanya sekedar baca doang. Di bulan Ramadan dia masya Allah baca, pahamin, tadabbur. Bahkan wajib buat kita semua ini, kita itu terikat dengan Al-Qur'an. Terikat dengan Al-Qur'an, terikatnya terikat benar. Enggak cuma asal megang Qur'an doang, kelihatannya megang tapi enggak dibaca dan lain. Tapi beneran gitu. Dan memang Al-Quran itu diturunkan untuk tadaburi, Al-Quran diturunkan untuk dipahami, Al-Quran diturunkan untuk kita pelajari, untuk jadi pedoman hidup kita, untuk kita mendapatkan siratul mustaqim, maka kita kembali kepada Al-Quran. Nah, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra Al-Quran fi Ramadan mu'aridan li Jibril. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل عليه السلام ما نزل خلال العام إلى العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فإنه عارض جبريل بالقرآن مرتين. القرآن ارتبط نزوله بليلة عظيمة وهي ليلة القدر، هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة عظيمة من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا، فالعمر قصير، والعاقل من يغتنم هذه الليلة، فأعمارنا بين 60 و70 ولا يجاوزهن إلا القليل، فعلينا أن نعوض أوقاتنا بالصالحات وأن نعوض أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan kalau baca Quran itu setoran sama malaikat Jibril alaihissalam. Informasinya malaikat Jibril alaihissalam datang, kemudian Al-Quran yang turun dalam kurun waktu tahun tersebut itu setoran. Nah, kecuali di tahun terakhir Rasulullah SAW meninggal di tahun itu sampai dua kali dibacakan yang setoran kepada Jibril. Kemudian yang lainnya beliau menyampaikan, Al-Quran ini turunnya ini terikat dengan malam yang agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang agung, yang mana siapa saja yang diharamkan kebaikan darinya, ya dia di malam itu gak mendapatkan kebaikan. Mungkin dia disibukkan dengan hal-hal yang jauh dari kebaikan. Nah, di sini malam terpadu lebih baik dari 1000 bulan. Dan umur kita itu pendek. Makanya orang yang berakal, yang betul-betul memanfaatkan malam tersebut. Umur kita pendek, antara 60 sampai 70, dan tidak lewat. Yang lewat itu hanya sedikit. Oleh karenanya, kita harus memanfaatkan waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh. Kita harus memanfaatkan waktu-waktu kita untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah,
من الحكم التي نستفيدها من صيام هذا الشهر المبارك أن الإنسان يكون في عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالصوم هو العبادة الوحيدة التي لا رياء فيها، ولذلك قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وورد عندنا جملة وردت وتكررت في ثلاثة أحاديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ما جزاؤه؟ في الأحاديث الثلاثة قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. فإيمانا هنا أي تصديقا بأن الله عز وجل أمرنا بهذه العبادات، فإذا كانت فريضة فهي فريضة، وإذا كانت يعني مندوبة فهي مندوبة. احتسابا أي رغبة في الثواب، فالمسلم يؤدي العبادة بنفس طيبة غير كاره لها ولا مستثقين لها كذلك. Nah, kemudian juga di antara hikmah yang lain di dalam ibadah puasa ini, kita melakukan ibadah puasa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah, maka yang akan kita dapat adalah kita bakal dapat ampunan. Ada tiga hadis dari Nabi SAW yang disebutkan. Yang pertama, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Kemudian yang ketiga, man qoma Lailatul Qadar, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu dilakukan dengan iman wa ihtisaban, semuanya sama. Jadi man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, kemudian man qoma Ramadan iman wa ihtisaban dengan man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jadi ada kata-kata imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ya ibadahnya ibadah wajib, ya berarti kita iman itu ibadah wajib kita lakukan. Kemudian kalau ibadah yang ibadah sunnah, kita iman itu ibadah sunnah kita lakukan. Iman, kemudian wahtisaban, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu yang kita lakukan, maka kita dapat satu yang dijanjikan dengan tiga kali disebutkan, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Ini pelajaran hikmah yang lain dari ibadah puasa. Nah, ayo ikhwah, الصوم عبادة وتتعلق بها أحكام شرعية، والحكمة من هذه العبادات أو يعني إذا نظرنا في هذه العبادات نجد أنها مبنية على التيسير. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في جميع التشريعات، سواء كان في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في غيرها من العبادات والمعاملات. وفي الصوم تظهر يعني وجوه اليسر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا الجوع، الله لا ينفعه جوعنا ولا ينفعه عطشنا، وإنما الصوم إنما هو تعود مصلحته علينا نحن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالصوم يجب على كل مسلم صحيح مقيم، كل مسلم صحيح مقيم بالغ فإنه يجب عليه أن يصوم. ما لم يستطع فإن له أحكاما
فإنه يفطر في أيام رمضان وسنفصل الأحكام بعد Kemudian jamaah sekalian, puasa itu terikat dengan hukum-hukum syar'i. Nah, hukum-hukum syar'i ini dasarnya itu mudah semua. Allah Subhanahu wa taala katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan, Allah menghendaki kemudahan kepada kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan semua syariat semuanya seperti itu. Kemudian kita lihat di puasa ini, itu kita lihat ada kemudahan. Kemudahannya bagaimana? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil manfaat dari kita menahan lapar dan haus. Jadi Allah enggak dapat untung dari situ enggak? Cuman ketika kita menahan lapar dan haus, itu ternyata maslahat buat kita. Jadi orang yang sehat, orang yang mukim, orang yang balik, maka mereka harus berpuasa. Dan ketika mereka tidak sanggup untuk berpuasa, itu nanti penjelasan hukumnya akan disampaikan sebentar lagi insyaallah. Tamam. Aksu al-muqim al-musafir. Al-musafir هل يصوم ولا يصوم؟ إن كان يقدر على الصيام فصام فله ذلك يأخذ بالعزيمة وإن كان يستطيع الصوم وأراد الفطر فله ذلك ويأخذ بالرخصة ولكن من أفطر بسبب السفر فإنه يقضي بعد رمضان أياما ما كان الأيام التي صامها هذا فيما يتعلق بالمسافر ما يتعلق ب المريض ما يتعلق بالمريض فالمريض قسمان مريض مرضه عارض وهذا يرجى برؤه ومريض مرضا دائما لا يرجى برؤه فمن كان مريضا مرضا عارضا ويرجى برؤه هذا بسنة المسافر فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان مكان الأيام التي أفطر وأما إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يفطر وهذا في حقه الفطر واجب لماذا؟ لأن الصوم سيؤدي إلى ضرر محقق على جسده والله لا يريد بنا العسر الله يريد بنا اليسر هذا يجب عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا فهذا الواجب في حقه الفدية وليس القضاء وكذلك الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم فإنهما يفطران ويفديان يطعمان عن كل يوم مسكينا وبقي عندنا الحامل والمرضع فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا هناك من أهل العلم قال يجب عليهما القضاء ولكن الراجح والله أعلم ما كان يفتي به ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وعلى ولديهما فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan masalah orang yang mukim. Orang yang mukim ini artinya orang yang tidak safar. Bagaimana beliau menjelaskan masalah orang yang safar. Orang yang safar ini kebalikan dari orang yang mukim. Karena kalau kita terjemahkan sebetulnya udah langsung paham gitu kan. Satu mukim satu musafir. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebutkannya safar itu tidak mukim gitu.
Nah, jadi ini intinya adalah orang yang safar. Orang yang safar, rentetan syariatnya seperti apa? Silakan Pak, silakan masuk. Ahlan wa sahlan, Pak. Selamat datang. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Eh, maju, tolong maju. Nah, jadi ini sedang menjelaskan orang yang musafir. Orang yang musafir itu adalah orang yang tidak mukim. Jadi orang yang mudik kalau bahasa kita lah gitu. Nah, bagaimana aturan syariatnya terkait puasa Ramadan? Aturan syariatnya terkait puasa Ramadan, orang yang safar kalau dia mampu puasa maka dia boleh puasa. Tapi kalau dia tidak mampu puasa maka boleh dia berbuka. Akan tapi kalau dia buka, dia harus ganti di hari yang lain. Ini musafir. Sekali lagi, orang yang safar, kalau dia sanggup puasa, silakan puasa. Kalau dia tidak sanggup puasa, maka silakan berbuka. Tapi harus ganti di hari yang lain. Ini musafir. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit ini ada dua. Ada yang sakit, nanti masih bisa sembuh lagi. Kayak batuk pilek, minum obat 3 hari sembuh. Atau panas dingin apa, lemes itu minum obat seminggu, dua minggu sembuh. Tapi ada orang sakit yang ya sembuhnya Allah alam. Karena dia sakit apa, dia harus makan tiap 2 jam lah, inilah apa. Jadi ada orang sakit masih mungkin sembuh, ada orang sakit yang gak mungkin sembuh. Nah orang sakit yang masih mungkin sembuh, maka dia berbuka. Dan dia nanti kodok ganti di hari yang lain. Tapi kalau yang kedua, ini yang pertama tadi, orang sakit ada kemungkinan sembuh. Silakan dia buka ganti hari yang lain. Kalau orang yang kedua, orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuh. Maka buat dia wajib buka, haram puasa. Kenapa? Karena dengan dia puasa nyakitin diri. Sementara Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan apa? Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Sehingga gantinya apa? Buat yang sakit tapi memang enggak ada harapan buat sembuh, mereka harus buka. Mereka enggak boleh puasa, bahkan kalau puasa itu haram, salah, wajib buka gitu. Gantinya adalah fidyah. Gantinya bukan kodok, tapi gantinya fidyah, yaitu satu hari puasa memberi makan satu orang miskin. Begitu juga dengan laki-laki dan perempuan yang dia udah tua nggak sanggup puasa, maka gantinya adalah dia membayar fidyah satu kali puasa memberi makan satu orang miskin. Ada sisa satu lagi, yaitu perempuan hamil dan menyusui. Ini bagaimana perempuan hamil dan menyusui? Perempuan hamil dan menyusui, kalau dia takut anaknya kenapa-napa yang dalam kandungannya dan seterusnya, maka dia boleh berbuka. Yang hamil dan menyusui boleh berbuka. Gantinya dengan apa? Gantinya dengan bayar fidyah. Loh, bukannya ada yang bilang gantinya qadha, karena ibaratnya kayak orang sakit, cuma sakitnya 9 bulan. Atau sakitnya mungkin menyusui berapa lama gitu, setahun setengah. Nanti kan mendengar lagi. Iya, kata beliau, hafizahullah, ada sebagian pendapat ulama yang menyebutkan perempuan hamil dan menyusui itu qadha. Ada sebagian ulama yang menyebutkan demikian. Akan tapi, kata beliau, menurut pendapat yang lebih kuat, insyaallah, adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya perempuan hamil dan menyusui cukup bayar fidyah tanpa qadha. Walaupun tidak menafikan sebagian pendapat ulama yang menyebutkan harus qadha, tapi beliau menyampaikan menurut pendapat yang lebih kuat adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yaitu cukup Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, yaitu cukup membayar fidyah saja. Nah,
الحكم أيها الإخوة التي نتلمسها من شهر رمضان شهر الصوم من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام كثيرة وكثيرة جدا، ولكن هذه إشارة لبعض ما نفهمه منها. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل ذلك منا بقبول حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terkait hikmah ibadah puasa Ramadan ini sangat-sangat banyak jamaah sekalian. Tapi yang bisa dibahas barangkali ini ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian juga menghidupkan malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Hafidzallah. Sebelum ditutup dan persiapan untuk buka, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Atau yang via WhatsApp juga dipersilakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Baik, yang langsung bertanya ada? Silakan yang bertanya langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh Ismi Ahmad Abdul Rahman. Hayyakumullah. Bagaimana menurut Syekh tentang dalil, tentang hadis Bishomi Ramadan Wabudi Kotinar Wabudi Adil Jana, sementara masih banyak yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, bagaimana menurut saya? Jadi saya boleh أولاً تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار لكثرة الأعمال الصالحة. لو نظرنا الأعمال الصالحة التي تقر بها المسلمون في هذا الشهر أكثر بكثير من ما يحدث يعني في المعاصي. الناس في صيام وعبادة، وتصيد الشياطين المراد به الماردة كما في رواية أخرى صفرت الشياطين وماردة الجن، يعني الشياطين الكبار هم الذين يصفدون ويسلسلون بالسلاسل، أما الصغار فهم لا يصفدون. ونعلم أن يعني الذي يأمر بالمعصية ويوسوس ويسوي بالمعصية ليس فقط الشيطان، وإنما كذلك النفس الأمارة بالسوء. نفس الإنسان هناك من صفاتها أنها تأمر بالسوء، وهناك جانب لا أنها تلوم الإنسان على الشر، وهناك أيضا النفس المطمئنة. فالإنسان إذا زكى نفسه فإن النفس يعني الأمارة بالسوء تضعف، وإذا لم يزكي نفسه بالطاعة فإن نفس الأمارة بالسوء تقوى وتأمره دائما بالمعاصي. ف يعني وجود المعاصي يعني ليس معنى وجود أن تفتح باب الجنة وتغلق باب النيران أنه لا يكون هناك معاصي، أو الكفر موجود وهو أعظم المعاصي. كذلك نجد من المسلمين من لا يصوم، نجد منهم يعني لا يصوم وأيضا تقع منهم المعاصي، لكن في هذا الشهر الطاعات تكون أكثر من المعاصي، وهذا من تهيئة الله سبحانه وتعالى للناس من أجل أن يقبلوا على الطاعات ويبتعدوا عن المعصية. والله أعلم. إيه dari pertanyaan dari penanya, ini bulan Ramadan ada hadis katanya setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Maka jawaban dari Syekh yang pertama,
pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu diantara hikmahnya adalah karena saking banyaknya amal soleh di bulan Ramadan. Jadi pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian terkait setan-setan di belenggu, ini ada riwayat lain menjelaskan maksudnya adalah gembong-gembongnya, bos-bosnya. Jadi big bosnya itu yang di belenggu. Jadi setan-setan senior. Gitu. Sehingga yang kecil-kecil, yang junior-junior itu masih kelihatan, enggak di belenggu. Kemudian di sisi yang lain, yang ngajak maksiat itu enggak cuma setan. Orang itu punya kecenderungan jiwa. Ada jiwa-jiwa yang kecenderungannya baik, ada jiwa-jiwa yang kecenderungannya enggak baik. Amarah itu bisu. Makanya kalau orang itu membersihkan dirinya, kecenderungannya bakal baik. Tapi kalau orang itu tidak menyucikan dirinya, ya sudah. Kecenderungannya begitu. Makanya adanya maksiat di bulan Ramadan itu tidak ada kaitannya dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bukan itu. Bahkan maksiat terbesar adalah kekafiran itu tetap ada di bulan Ramadan, kekufuran. Orang-orang yang menyembah selain Allah ada di bulan Ramadan kita. Bahkan kita lihat ya, ada orang-orang yang orang Islam enggak puasa. Bahasa kita makan di balik gorden. Gitu kan? Tapi ini semua dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup sebagai motivasi buat kita agar kita bersemangat. Ya, ini jawaban dari Syekh Polawa. Ada pertanyaan langsung lainnya? Nah, silakan. Ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jadi yang bagaimana dengan saudara-saudara kita atau orang tua kita yang karena uzur syari, mereka tidak bisa berpuasa dengan akhirnya dengan membayar fidyah, tidak bisa menghitung malam dengan salatnya dengan salat malam dan baca Quran gitu. Apakah mereka masih tetap dapat keberkahan dan keutamaan dari Ramadan seperti di amal dosanya atau hal yasrun ala fadilat Ramadan. Naam, hum baladi ma'ahum min al-siyam, baladi ma'ahum min al-siyam al-udhur. Fa ahlul a'dar, yani lahum al-ajr bi'idnillahi ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ajru ma kana ya'mal sahihan muqiman. Tadi yang ditanyakan oleh penanya, bagaimana dengan orang-orang yang udah tua, yang mereka siang-siang gak bisa puasa, malam-malam gak bisa menghidupkan Ramadan. Karena dalam hadis kan man shoma Ramadan sama man qoma Ramadan, siang puasa malam menghidupkan Ramadan. Tapi mereka udah tua, udah udzur, gak bisa. Pertanyaannya dapat fadilah Ramadan atau tidak? Jawabannya dapat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan orang itu kalau sakit dia akan dapat pahala seperti waktu dia sehat. Jadi insya Allah ya, yang ditanyakan mereka sudah dapat. Ya itu jawaban dari Syekh Wallah. Ada pertanyaan langsung lainnya? Assalamualaikum. Yang mau ditanyakan, kalau sudah sholat tarawih ada lagi qiyamul lail gimana ya? Apakah ada qiyamul lail pada tarawih? Nah, salat tarawih yang disolat setelah 10 mubasyar. Wa qiyamul lail yasah an yutlaq ala tarawih qiyamul lail al-mudhkhar. Qiyamul lail yani as-salah allati tusalla fi al-lail, سواء كانت بعد التراويح أو كانت في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل.
لكن إذا نام الإنسان ثم استيقظ فهذه تسمى صلاة التهجد. الصلاة التي تكون بعد النوم تسمى صلاة التهجد. عن صلاة التراويح هل يجوز له أن يعني يصلي زيادة يعني في الليل قبل الفجر؟ فأقول هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة، ومنهم من قال يجوز الزيادة عن 11 ركعة مهما يعني صلى الإنسان. و يعني أقول الأمر واسع، الأمر واسع في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فمن وجد في نفسه قدرة على القيام فإنه يقوم من الليل ما شاء الله له أن يقوم، مع ملاحظة أن العبادات التي تكون في الليل ليست مقصورة على الصلاة، بل هناك تلاوة القرآن، هناك الاستغفار، هناك الدعاء، هناك طلب العلم، هناك يعني أنواع عبادات كثيرة يستطيع الإنسان أن ينوع ما يقوم به في ليالي رمضان حتى يكون مشجعا له ويبعد عنه السآمة والنبل. الله طيب يعني ditanyakan tadi gimana kalau ada orang udah sholat terawih malamnya sholat lagi terawih lagi begitu. Maka jawaban dari Syekh yang pertama, kalau ba'da isya itu namanya sholat terawih. Kemudian yang kedua, ada lagi bahasanya qiyamul lail. Qiyamul lail ini sholat tarawih ba'da isya namanya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat. Atau yang sholat tarawih tengah malam itu juga namanya qiyamul lail juga gitu. Tapi kalau orang habis isya pulang dulu dia tidur. Jadi dari isya dia pulang tidur, malam bangun baru dia sholat, itu namanya tahajud. Tapi tetap aja tahajud itu qiyamul lail, tarawih ba'da isya juga qiyamul lail. Nah pertanyaannya, boleh gak udah terawih nambah lagi malam sholat lagi? Jawaban dari Syekh ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang bilang sebagai satu pendapat mengatakan tidak boleh sholat lebih dari 11. Sebagai lagi mengatakan boleh-boleh aja, gak masalah. Tapi kata Syekh Hafidzallah, dalam masalah ini insyaallah apa namanya al-amru wasi', apa permasalahannya itu luas. Jadi masalahnya luas dan luas. Banyak pendapat para ulama dan kita enggak usah terlalu ngegas dalam masalah ini. Jadi yang punya kemampuan pengen nambah lagi malam sholat, maka silakan dia sholat sebisanya dia. Tapi ada satu catatan dari Syekh Hafidzallah, namanya menghidupkan malam dengan ibadah itu tidak sebatas tidak berbatas hanya sholat enggak. Kita menghidupkan malam Ramadan bisa dengan baca Al-Qur'an. Kita menghidupkan malam Ramadan bisa dengan talabul ilm, dengan kajian. Kita bisa menghidupkan malam Ramadan dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Jadi tidak hanya berbatas dengan sholat. Ini jawaban dari Syekh, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain yang langsung? Kalau tidak ada kita baca yang masuk via WA. Di sini ada pertanyaan soal Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum ya syekhana. Aynal afdal fi Ramadan? Mana yang lebih afdal di bulan Ramadan? Nukthir fi khatmil Qur'an bila tadabbur. Kita baca Al-Qur'an tanpa tadabbur hatta nastati an nakhtima aksar min khamsarat, sehingga kita bisa khatam lebih dari 5 kali. Au nakhtim ma tadabbur walakin al khatmah faqat wahida. Tapi apa pilih yang tadabbur aja tapi khatam cuma sekali, pilih mana? Al afdal fi Ramadan nukhtir khatam Al-Qur'an bila tadabbur hatta nastati khamsarat au ma tadabbur walakin mar wahida. Jazakallahu khairan wa jazaa. الجواب الجمع بينهما، فالإنسان يكثر من التلاوة ويفعل نفسه برنامجا في قراءة التفسير المعاني، في قراءة تفسير معاني
Al-Quran Al-Karim. Fa'inna kullama arafa ma'ani ma yasluhu fa'idhalika yakunu mu'inan lahu ala tadabburu mu'inan lahu ala fahmi ahkami al-shar' wa fahmi muradillahi subhanahu wa ta'ala mimma yurithuhu al-amal. فليس المراد من قراءه القران يعني مجرد القراءه لا وانما المراد منه الفهم للمعاني والعمل بما فيه والا لو كان فقط نقرا بلا فهم ولا نطبق الاحكام الشرعيه اصبح على محال بني اسرائيل لما قال الله عز وجل لا يعلم الكتاب الا امانيا ماذا قال المفسرون ما معنى اماني اي تلاوه بلا فهم فالواجب على المسلم أن يفهم كلام ربه سبحانه وتعالى والأمر ميسور أن يضع نفسه برنامج في اليوم يقرأ ربع ساعة نص ساعة ويداوم عليها فسيجد أثر ذلك وبركته إن شاء الله تعالى. طيب jadi soalnya tadi kita baca Quran tanpa tadabur atau 5 kali atau pakai tadabur tapi hanya 1 kali. Jawabannya digabung dua-duanya. Jadi ada baca Quran, ada juga tadabburnya. Ya dia taruh inilah, dia bikin trik sendiri. Mungkin dia sambil baca-baca tafsir, sambil dia terjemah. Kenapa? Karena manfaatnya adalah makin tahu dia maknanya Al-Quran, makin nolongin dia dalam tadabbur, dalam memahami hukum, dalam memahami perintah Allah. Nanti akhirnya akan mewarisi dia, jadinya ujung-ujungnya menghafalkan gitu. Makanya yang dibilang-bilang baca Quran itu yang benar baca Quran, pahamin, amalin. Karena dengan dia tadabur, ujung-ujungnya dia akan menghafalkan. Tanpa itu, nanti jadinya kayak Bani Israel. Allah bahasakan dalam Al-Quran itu illa amani. Mereka itu baca itu cuman ya baca doang. Artinya apa? Artinya baca tanpa memahami. Tapi ini gampang lah ya. Istilahnya kita baca, lihat terjemah dikit apa, kita punya trik sendiri sehingga itu nanti kita baca, kita paham dan akan nolongin kita untuk memahamkannya. Ya Allah. Ini jawaban dari Syekh. Kemudian kita baca lagi nih WA yang masuk. Ya Assalamualaikum Syekh, mohon pencerahannya tentang hadis Bukhari Muslim bahwa puasa itu rahasia. Maka balasannya juga rahasia. Dan terserah Allah balasannya. Apa yang dimaksud rahasia dalam hadis tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Ada hadis rahasia ini? Ini kayaknya salah di sini penanya. Tapi enggak apa-apa, kita terjemahkan apa adanya saja. Ya Syekh, fil hadis Bukhari Muslim, yaqulu sa'il, as-sawmu sirrun wal ajru sirrun wa hadha ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ma al-maqsud bi sirri fil hadith? Syukran jazakallahu khairan. Ana la adri al hadith al mawjud am la. At-tarjamah kita ya. Yaqul fil hadith as-sawmu sirrun wal ajru sirrun wa hadha ila Allah. Fa ma al-maqsud bi sirri fil hadith? Aw akhtha sa'il. Wa ba'd al-bahth la yuzul hadith Bukhari wa Muslim. Kata Syekh setelah dicek enggak ada hadis Bukhari Muslim bunyinya begitu gitu. Mungkin maksudnya adalah apa namanya? Hadis itu setiap amalan ada untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku. Kemudian apa namanya aku yang akan membalasnya. Silakan pertanyaannya ketik ulang apa maksud pertanyaannya gitu. Kalau syarat naskah hadis sudah jelas insyaallah. Jadi hadis yang maksud tadi tidak ada hadis seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Masih ada waktu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah puasa Syawal harus dikerjakan awal tanggal 2 atau boleh dimulai tanggal 10 Syawal? Ya, bisnis di saum Syawal hal lazim min yawm tsani fi Syawal wa la yajuzu fi fil ashir min Syawal. Hadha ya Syekh. Saum siyam sittin Syawal fi Syawal kullihi.
يبدأ من اليوم الثاني الذي يحرم صومه فقط اليوم الأول من شوال، ولكن معه باقي الشهر يصوم فيه، ويجوز له أن يصومها متتابعة، ويجوز له أن يفرقها. فلو صام اثنين وخميس فما ينتهي الشهر لو صام ستة أيام. والله أعلم. Jawaban dari Syekh, puasa Syawal ini yang haram hari pertama aja, lebaran. Jadi hari kedua sana enggak apa. Dan puasa Syawal itu yang penting di bulan Syawal. Mau Senin Kamis boleh, mau beda-beda boleh, mau nyambung boleh, mau pisah-pisah boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang sudah pikun kalau enggak puasa wajib bayar fidyah? Pikun apa? Ada hukum muhal, hukum majus, alladhi yusbih kasagirin. Al-majus, lakin ada ila sagiri. Madana madana. Yani hal yukhdad al-fidyah. وهذا فقد أعلم إذا كان مراده أنه بلغ في السن حيث أنه لا يدري ما الذي حوله فهذا ليس بمكلف أصلا، مرفوع عنه قدر الله، فلا شيء عليه. لا شيء. Jadi kata Syekh, kalau yang dimaksud adalah orang yang sudah saking tuanya kemudian udah jelas akalnya, maka udah gak ada apa-apa lagi, fidya juga tidak kena gitu. Nah, Allah wa'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Syekh, kalau di bulan Ramadan kita tidak sahur, apakah puasanya abdul atau tidak? Asaw bila sahur hal hada abdul atau laysa bidzalik. As-sahur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'am mubarak. وحتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصوم بالسحور أكمل مع صحة صوم من لم يتسحر. والله terkait sahur ini Nabi SAW membahasannya sahur itu berkah gitu. Cuma jawaban dari Syekh, kalau pakai sahur ini lebih sempurna, lebih abdal ketimbang enggak. Ya Allah Taala. Baik, habis pertanyaan dia, ada lagi yang lain yang mau langsung tanya? Waktu azan 6 menit lagi. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ayah ini terakhir berarti nih, yang nyimpang-nyimpang terakhir. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwa orang berpuasa kalau sabar perpergian luar kota umpamanya boleh tidak puasa, boleh puasa. Apakah berbeda dengan sholat? Kalau sholat itu diberi kemungkinan bersama, boleh qada ya kan, atau full sholatnya di tempat tinggal mereka yang baru atau di perantauan itu. Itu apa beda atau enggak? Karena kalau puasa kan boleh tidak puasa, boleh puasa. Tapi kalau di sholat itu kan Allah ngasih kemudahan supaya dimanfaatkan kemudahan itu sehingga di sana sholatnya dipotong. Jadi kalau puasa, boleh puasa boleh tidak. Kalau sholat kan diharapkan dikodok karena Allah ngasih. Dikosor atau dikodok? Dikosor. Nah. Jadi kenapa saya mendengar itu dari saat ini, kenapa kalau sholat kok nggak mau sholat? Tadi jam tadi jam, udah deh. Sholat itu urusan dari sholat, dari sholat. Sholat alaihi qasr wal jam' sabr. Pertanyaan intinya apa, Pak? Intinya itu beda apa tidak antara puasa dan sholat.
hal-hal hunaka farq baina as-shaum wa as-salah li'anna as-shaum hadha yajuzu lil musafir al-iftar wa amma as-salah yani hal yajuzu al-qasr aw lazim al-qasr hal fi farq baina hadhihi al-mas'alah لا ليس كلام تشابهة الصوم جاء فيه التخيير أما السماء فلا تخيير فيه وإنما فيه القصر. Jadi beda permasalahan itu. Kalau puasa itu kan kita bisa qadha di hari yang lain. Tapi kalau sholat nggak bisa diakhirkan gitu. Jelas atau belum jelas Pak dari yang dimaksud itu? Kalau puasa kan boleh dari tempat tinggal, lapar, itu boleh puasa. Iya. Di sana jadi kan baru puasa. Iya. Kalau ini sholat. Di sana itu berkosor gitu. Bin Isra'li lihat dari Al-Musafir yani huwa yufir qabla safar wa ba'da safar wa aidan bin Isra'li Al-Qasar Al-Qasar hada indamakan fil bait lam yakun yani musafiran la yajlal Al-Qasar ini syafir farak bayan hari Al-Faq لا يشرع في القصر إلا بعد فاقرة بنيان بيت أما السفر إذا مثلا روى السفر وكاع سيسافر فإنه يفطر ويعني يسافر الله أعلم bedanya adalah itu yang dijelaskan dalam as-sunnah artinya demikian Pak kalau memang orang yang berpuasa itu sebelum puasa sebelum berangkat boleh orang yang safar sebelum berangkat boleh buka karena dia mau safar. Tapi kalau untuk ini untuk apa namanya kosong jadi tentunya harus berangkat dulu. Jelas insyaallah. Ini sudah cukup ya sudah waktu maghrib sampai di sini ya kita ucapkan kepada Syekh jazakumullah khairan ala ulumihi wa hudurihi wa nataki insyaallah mustaqbalan fi ma'ana fi masjidina hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika.